Tuan Pemuda Hoyer dan Fulia Maha Mulia Tunku Ampat Besar Negeri Sembilan Danus Kudus, Tuanku Aisyah Rohani binti almarhum Tunku Besar Mahmud. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita semua dapat hadir ke majlis pemasyhuran Hospital Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM HPKK pada hari ini. Allahumma ya faja hammi wa ya kashifal gham, ya Allah, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha ini akan menjadikan kami generasi yang cemerlang dan terbilang, serta dapat mengangkat martabat ummah ke mercu kejayaan dan ketinggian di dunia dan di akhirat. Majlis ini mencatatkan satu lagi sejarah dalam tinta emas Universiti Kebangsaan Malaysia Malahan Negara apabila hospital pengajar UKM yang kedua ini akan dinamakan dengan nama Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Aisyah Rohani binti almarhum Tengku Besar Mahmud. Penubuhan hospital ini telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada tahun 2010 secara Private Financing Initiative melalui kaedah Build, Lease, Maintain, Transfer selaras dengan perancangan kerajaan untuk menggalakkan pembangunan hospital baru menerusi model Public and Private Partnership. Pelaksanaan projek HPKK ini melibatkan 4 agensi iaitu Kementerian Pengajian Tinggi, KPT, UKM, Unit Kerjasama Awam Swasta, UKAS dan Syarikat Konsensi Zikon Medicare Sdn Bhd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Beta dengan sukacitanya merasmi dan memasyurkan nama Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM kepada Hospital Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih kepada